sampai 3 medali, bro. Wah. Luar biasa nih. Pas yang nih luar biasa nih. Oke, pagi sobat Gueser ya. Pagi ini ada momen penting GLCC ya. Momennya apa? Nah, kita lihat nanti nih. Kita mau goes dulu ya pagi ini ya. Nah, ini ketemu sama loadingan Sunter. Hai Sunter. Hai. Sunter. Pagi sobat Gueser. Suasana berkabut nih ya. Ya, ini lagi goes. Sepedanya sesolin bocor. Sobat Gueser, kita sudah nyampe Cakra ya. Nah, itu Cakra. Kita sudah sampai Cakra nih. Mantap. Oke sobat Gueser, kita sudah sampai di restorannya Kosung nih ya, di Cakra. Nah, kita menonton di Cakra nih ya, bagus tempatnya nih. Mantap. Ya sobat Gueser, ini makanannya ya, ada pasta, ada krim sup, bubur,
ini lagi pada ngambil makanan bubur. Teman-teman lagi pada makan. GLC kan awalnya cuma grup kecil ya, maksudnya grup kecil awalnya cuma mulai dari grup perasaan Aussie doang, orang beberapa belas. Nah, cuman makin kesini, makin setahun kita jarang, orangnya makin banyak. Di grup kita, kalau kalian lihat, udah ada 200 tuh. Nah, tugasnya pembina apa? Tugasnya pembina sebenarnya adalah ngasih ngerem-ngerem kita lah, ngerem-ngerem pengurus yang lain. Ini kita orangnya banyak, pasti di kepalanya interestnya maunya apa itu beda-beda, karena bisa aja orang namanya goes ya, kalau udah kenceng nggak mau goes sama yang pelan, goes yang pelan mau ikut yang kenceng juga nggak bisa gitu kan. Nah itu udah hukum alamnya, jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kemarin kita udah diskusi, pembina kita yang pertama itu ada Om Akin. Wuh, tepuk tangan. Berdiri dong Om Akin. Nah, ini. Nah, Om Akin ini akan dibantu sama Kosung. Wah, ayo. Kosung. Nah, kalau kalian lihat dua orang pembina ini, tujuan gue juga udah berbeda. Oke. Iya. Ya. Supaya semuanya balance gitu ya. Nah, Om Akin punya mimpi one day GLCC punya GLCC Racing. Wah. Wow. Tujuannya ya kalau kita semua yang grup yang di sinilah kalau mau jadi atlet udah telat. Yeah. Tujuannya adalah makan. Tujuannya makan, cocok foto, pokoknya gue segura-gura. Gue segura. Oke. Nah, nanti pokoknya nanti Kosung yang akan mengingatkan mungkin program-program yang tujuannya adalah gue santai, gue kuliner dan lain sebagainya. Berikutnya adalah ketua. Nah, ketua mohon maaf saya sendiri. calon tunggal. Woi. Udah apa istilahnya? Terbukti. Seumur hidup. Seumur hidup. Nah, presiden seumur hidup. Itu juga yang mau diomongin. Nah, bukan berarti ketua atau apapun bukan berarti gua orang-orang yang harus paling dihormati, enggak juga gitu ya, bukan juga. Maksudnya ini kan kita bareng-bareng, ketua itu cuma buat mengkoordinir lah gitu loh, untuk menggerakkan gitu loh. Karena even kita di pengurus aja ada ide ini, banyak ide-ide ini, tapi ide-idenya banyak tapi enggak ada keputusannya apa gitu loh. Nah makanya gua akan coba membantu untuk menggerakkan tim ini. Oke, berikutnya wakil ketua. Wakil ketua ada Delon sama Ko Hendri. Oke. Ya, Ibu Sekretaris. Bendaharanya Anes sama Aryan. Tukang tagihnya. Gitu ya. Nah, public relationnya Ciolin. Yeay.
PR kita, PR kita. PR kita. Sosial ini ada Koa Choi, tapi Koa Choi lagi sakit jadi enggak bisa join. Berikutnya ada Ko Teddy sama Sobat Wester. Oh, oke. Sosial, sosial. Sosial ini apa tugasnya? Tugasnya lagi-lagi ke depan kita mau jadi atlet enggak bisa. Ya. Tapi klub ini harus ada tujuannya gitu loh. Nah, jadi kemarin kita mau keluar teman-teman sebisa mungkin, selain ini kita jadi wadah untuk berkomunitas, kita juga mau berbagilah ke orang gitu loh. Nah, nanti Ko Teddy dan Sani akan mikirin programnya, berapa kita secara periodik, berapa bulan sekali kita akan bikin acara charity gitu loh. Apapun bentuknya itu nanti mereka yang akan pikirkan gitu ya. Berikutnya event dan touring. Event dan touring itu ada Cilusi sama Klanton. Oke. Berikutnya jadi atlet nggak bisa. Gue santai, oke, kita jagonya mungkin. Kita mau charity juga, tapi at least kita keren gitu ya. Makanya kita punya divisi fashion. Nah, fashion itu ada Etoy sama Ko Tirto. Tugasnya apa fashion? Tugasnya fashion adalah mengkoordinir penampilan kita semua. Gitu ya. Selanjutnya adalah community development. Itu ada Apau sama Terry. Nah, kebetulan sekarang ini kita belum ada resource untuk menghadirkan coach yang profesional gitu ya. Nah, tapi dari kita teman-teman yang sudah lebih goes duluan gitu ya, at least kita ada yang mau berbagi lah, sharing ke teman-teman sekalian gitu ya. Tujuannya lagi-lagi jadi atlet nggak bisa, at least kita naik sepeda aman gitu ya. Nah, nanti itu akan dibantu sama Apau dan Terry. Mereka bukan profesional, tapi at least semi profesional atau menuju ke profesional gitu. Nah, nanti Terry dan Apau menu-menu latihannya seperti apa, itu akan dibantu sama Grand Master Sifu Omakin. Banyak untuk. Nah, kedepannya kita kan goes dari Senin sampai Minggu ya. Nah, kemarin kita sudah ngobrolin kira-kira gimana pembagiannya. Nah, kita sudah sepakati. Nah, gue akan mulai dari hari Senin. Hari Senin itu kita khusus untuk pemula. Ya. Nah, hari Selasa kita jadwal rutin di PIK ya. Hari Rabu adalah ujian. Nah, hari Rabu kita sebutnya hari Rabu bayang gombret. Ya. Nah, itu kita udah tentukan itu tempatnya di Alam Sutra. Nah, ya, ini hadiah pertama ya. Selamat. Karena dia udah goes tengah jauh, dia butuh minum kan. Yeah. Lap 800 kilo. Ore. GOC Games yang kedua adalah foto competition. Untuk pemenang foto competition, Ko Effendi. Wah. Impostor. Siap PD-nya di bawah ya. Iya. Pakai medali. Waduh. Thank you. Tim baik-baik saja.
Ya ini pemenang game ketiga. Tim baik-baik saja maju lagi. Ko Asyang nih sampai 3 medali nih, luar biasa nih. Sampai 3 medali, bro. Wah. Luar biasa nih. Ko Asyang nih luar biasa nih. Waduh. Bray. Salah. Bray. 110. Betul. Berapa ukuran sepatu Falun? Ini CS-nya kok alun nih, CS-nya kok alun ini. Menteri Sosial GLCC. Teddy. Angkat tangan dulu nih, angkat tangan dulu. Teddy. Angkat. Teddy Kosandi. Iya, Teddy Kosandi. Oke, betul. Sobat Gueser, jadi kita sudah selesai ya acara pembentukan pengurus perdana GLCC. Acaranya seru ya, mantap. Semoga GLCC makin mantap, makin kompak selalu dengan adanya pengurus yang baru ya. Bye.